Halo, Pans Teknik Audio. Kali ini kita coba topik 250.000. Kita bisa upgrade tata suara standar menjadi sound quality ya. Jadi pertama saya mau jelaskan sedikit tentang sound quality ya. Itu pada dasarnya merupakan konsep yang teknisnya adalah terkait ketepatan frekuensi, ketepatan tugas loudspeaker ya. Jadi kalau dalam sound quality, kalau di zaman sekarang ya, itu sudah terintegrasi dalam cakupan frekuensi dibagi tiga ya, itu ada middle ya, ya paling atas tuh treble ya, itu high ya, diwakili oleh treble ya. Kemudian ada mid diwakili oleh mid bass dan vokal ya, istilahnya itu ya, atau full range juga ya, full range. Nah kemudian ada low diwakili oleh bass ya. Nah, kan begitu. Jadi ini adalah jangka-jangkanya ya, bagi tiga ya. Satu, dua, tiga, gitu ya. Nah, jadi kita tidak bicara merek ya, walaupun kita sadari merek-merek tertentu yang harganya mahal ya, itu kan sudah jelas nantinya mereka mempersiapkan produknya dengan strategi yang apik untuk sound quality ya. Sekarang yang kita bicarakan tata suara ya, alat-alat standar lah mungkin ya. Kalau di mobil mungkin modal head unit ya, kemudian power 4 channel standar ya, kemudian ada satu woofer ya. Nah kalau di rumah ya begitu juga ya. Kalau zaman sekarang kan banyak pakai speaker aktif tuh, seperti Polytron, atau mungkin ada yang dikembangkan dengan amplifier BMB ya, karaokean ya, dengan salon yang cukup besar. Oke ya. Jadi intinya di sini adalah SQ itu bagaimana menerapkan frekuensi tersebut secara tepat dengan loudspeaker yang tepat. Nah, di sini yang kebanyakan banyak yang belum mengerti atau salah kaprah ya. Seperti saya katakan, untuk instalasi standar mungkin kalau di mobil ya, umumnya mereka cukup menambah
tweeter misalnya ya, sepasang tweeter di atas dashboard, dan tweeter tersebut ya disaring dengan sebuah elko misalnya ya, 3,3 atau 4,7 mikro ya misalnya. Nah ini secara sederhana ya sudah memenuhi syarat ya, tapi untuk sound quality masih belum ya. Nah ini yang saya maksud ya. Nah kemudian untuk malah banyak yang di apa ya, di mobil itu misalnya ya, penyetelan ban pasnya itu untuk channel vokal ya, banyak yang terlalu tipis malah ya, jadi setelannya frekuensi dibuat di area yang 1500 Hz ya, katanya agar bass nggak masuk ke speaker vokal katanya. Nah itu benar ya, bassnya tidak masuk, tapi mid bass juga ikut tidak masuk. Nah di situ kekurangannya, jadi dalam kriteria sound quality itu nilainya rendah ya. Jadi mid bass itu kita perlukan ya, seperti deruman suara knalpot gitu ya, rung-rungnya seperti middle dari melodi gitar ya, atau distorsi gitar ya, atau bunyi drum ya, perkusi. Nah jadi di situ ada namanya mid bass ya, atau ketipung ya, ketipung itu 120 Hz. Nah kalau ini di set HPF-nya itu di area 1500, 1200, otomatis ketipungnya jadi nggak ada di speaker vokalnya ya. Nah, jadi disitulah peranannya kita, ketepatannya itu untuk membuat topik ini ya. Nah kemudian di sini kalau di mobil ya mau power 4 channel mungkin masalahnya jadi sederhana ya, tinggal ban pasnya di oper ke LPF ya, jadi woofernya cuman dimasuki oleh bass ya, tanpa ada vokal. Oke ya, namun sebenarnya untuk sistem-sistem yang racikan sederhana demikian seperti ini ya, untuk low bass kita pakai LPF misalnya ya. Oke, kita set di dentum 60 Hz ya. Oke ya. Nah, tapi umumnya ya, artikulasi dari mid bass itu 80 Hz sampai 100 Hz itu kurang ya, akan kurang ya. Biasanya installer yang jeli mereka akan antisipasi di head unit ya. Nah, jadi 120 Hz-nya diangkat kalau head unitnya ada equalizer kan begitu, atau menggunakan prosesor misalnya. Nah, itu masalahnya mereka sudah mahir ya. Nah, sekarang itu kan instalasi menengah ke atas ya. Sekarang kita nggak bicara itu, kita bicara instalasi menengah bawah ya. Nah, 2 jutaan sampai 5 jutaan ya. Nah, jadi untuk mendapatkan SQ ya, nah, kita istilahnya korbankan dana lagi ya. Itu biasanya kalau budget pasang power, ada subwoofer, box,
apalagi kalau mintanya itu kosmetik ya. Nah, total general nanti akhirnya Twitter yang dipasangkan di dashboard itu bukan Twitter DOM ya. Kalaupun DOM itu DOM-nya kecil ya. Dan cross pasifnya cuman akan sekedar ini. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang namanya SQ tadi juga belum akan tercapai. Itu sampai 4 juta atau 5 juta budgetnya divariasi. Saya perhatikan itu demikian hasilnya. Nah, saya tidak memperhatikan di tempat-tempat mereka. Di tempat-tempat karaoke, enggak. Ya. Saya memperhatikannya konsumen konsumen mereka yang datang ke saya. Nah, kan di situ makanya saya tahu. Dan ini saya pekerjaan untuk kar audio. Justru sekarang saya sudah pensiun, ya. Saya pensiun tahun 96. 97 sudah pensiun, ya. Jadi kalau saya bermain online nasional ya itu karena faktor lain, ya. Nah, mungkin ada cerita-cerita lain tentang saya bagaimana, ya. Nah, tapi yang pastinya saya eksis di Pekanbaru ya, itu tahun 88 sampai 96 ya. Nah, jadi pekerjaan begini home audio atau car audio itu sudah saya tekuni lama ya. Dari dulu konsep saya itu non branded ya. Saya menggunakan teknikal yang tepat, bahan yang tepat ya. Tujuan yang tepat ya. Nah, jadi kembali ke sini tadi saya katakan 250.000 ya. Nah, 250.000 kita bikin SQ ya. SQ ya. Nah, kemana perginya ini? Ini 200.000-nya untuk dibelikan online boleh ya, Twitter DOM ya, boleh merek ADS itu banyak, ada yang 4 ohm, ada yang 8 ohm sepasang ya. Kalau nggak salah saya nggak sampai 200.000 ya. Tapi mungkin bervariasi, ada yang 250 juga ditawarkan ya. Yang penting Anda tahu harga dasarnya berapa ya. Kemudian 50.000 lagi ya. Jadi ini untuk Twitter ya. Twitter DOM sepasang ya. Twitter DOM itu Twitter yang ada magnetnya itu ya, relatif agak besar ya. Kemudian ada coil voice coilnya itu cukup lebar ya, sekitar 1 inci itu. Kemudian daunnya itu berupa kubah, makanya disebut DOM ya. Kubahnya itu ada yang dari polipropilen, ada yang dari sejenis kain satin ya, yang diperkeras ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang 50.000 lagi itu modalnya nanti untuk kawat tembaga ya, atau kawat email ukuran dua macam ukurannya ya. Nah, ada 0,7 dan 1 mili ya, 1 mili. Nah, yang 0,7 belinya sedikit aja ya. Ini paling-paling seperempat lah, seperempat ons ya, seperempat ons yang 1 mili 1,5 ons ya, 1,5 ons. Kalau yang 0,7 seperempat ons ini sebetulnya nggak habis, cuma kita kan nggak mungkin kalau membelinya itu rasanya ya, perlunya paling cuman sekitar ya, kalau ditimbang berat ya mungkin seperempat ons lah, seperempat ons ya. Nah, sebetulnya sekitar 1/5 ons itu ya. Untuk ukuran 0,7 an 1 mili ini beli
ini yang 0,7 kita buat dua macam gulungan nantinya ya, dua macam gulungan. Model gulungannya itu boleh disimak di saya lampirkan secara blending fotonya di video ini ya. Itu yang sudah saya racik dengan yang begini. Ada kapasitor ya, yang biasa untuk tweeter itu ya, 4,7 mikro ya. Yang warna kuning-kuning begini ya, dibelikan. Nah, ini harganya kalau di kota besar ya mungkin 5 ribuan ya. Satunya 5 ribuan. Jadi termasuk ini tadi ya, kapasitor ya. Kapasitor 4,7 250 volt ya. Nah, ini kan ya anggaplah ya kira-kira berkisar nanti 50.000 ya. Ya. Kemudian bahan yang lain yang harus dikumpul yaitu ada itu di dalam radio lama itu ada batang-batang antenanya itu yang bulat-bulat ya, atau bisa dibelikan di toko untuk anak-anak praktek elektronik itu satu batang biasanya 10 ribuan. Itu namanya ferit ya, batang ferit ya. Nah, itu nanti feritnya dipotong-potong ya sepanjang sekitar 2,5 cm ya. Itu nanti akan digulungkan dengan email yang 0,7. Itu dibuat 2 biji ya, karena ini ada pasangannya dengan koil, satu lagi juga dengan koil ya. Ini gunanya untuk tweeter ya, seperti yang foto terlampir di blendingan video. Nah, kemudian ini kawat yang 1 mili itu nanti kita perlunya satu aja, satu gulungan aja. Nah, sekarang mungkin yang agak dicari di rongsokan ya, itu Anda lihat ini ada trafo ya, trafo 5 amperan tidak murni ya, boleh merek apa aja ya, mau Oki, Sanken ya. Jadi diambil ini kalau dirongsokan itu kan yang udah terbakar ya, kadang-kadang udah dibuka. Jadi kalau yang udah dibuka udah gampang, Anda nggak perlu membuka lagi ya, ambil aja yang lempengannya itu berupa I aja ya, bukan E, yang I nya sebanyak 18 lembar ya, Anda ambil. Nah, di sini kan ada lubang, ada lubang ya, 18 lembar. Nah, jadi yang 18 lembar itu nantinya ya bikin begini, disusun ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti ini Anda kasih baut ya. Baut dikunci jadi biar rapat ya. Nah, kemudian Anda balut dengan kertas ya. Kertas seperti ini ya, kertas apa namanya ini? Kuarto ya, bisa ya. Jadi Anda potong kertasnya kira-kira antara baut dengan baut itu ya. Anda gulung ya sampai 3 lapis agar pinggir-pinggirnya tidak tajam ya, agar pinggirnya tidak tajam dan dia tidak begitu tebal ya bungkusnya itu, agar kawatnya itu cukup rapat ya. Jadi yang email 1 mili ya, Anda buat di sini satu baris pertama itu sekitar 40 lilit sampai 45 ya. Nah, pada lilitan terakhir, jadi Anda bikinnya begini dulu ya. Anda ujung-ujung email ya.
Ujung email itu caranya tuh begini ya. Nah, ujung emailnya Anda bikin begini dulu ya. Nah, di sini Anda bengkokkan ya. Bengkok. Nah, baru dilingkar ya. Nah, kemudian ditimpa di ujung belokannya ini kawatnya ya. Jadi agar dia terkunci. Anda bisa tarik ini jadi erat ya, lilitannya itu harus erat. Nah, begitu seterusnya harus erat dan rapat ya. Jadi ditarik terus. Nah, kemudian sampai di ujung sini ya. Nah, di ujung sini begitu juga. Yang terakhirnya itu harus erat. Karena nanti lilitan yang berikut, lapisan yang kedua itu kawatnya akan memanjat lilitan yang terakhir. Jadi kalau dia tidak erat ya, panjatannya itu nanti jadi geser ya. Makanya gunanya harus erat agar bisa dipanjatkan. Nah, itu di celah antara yang terakhir dengan kedua yang terakhir itu kan ada paritnya, Anda panjat di situ. Tapi untuk lapisan kedua ini yang pas di bagian kritis ini, istilahnya ujungnya ini, lapisan berikut ya, itu jangan ditarik keras-keras. Kalau ditarik keras-keras nanti dia tetap akan menggeser kawat yang di bawah ya. Nah, jadi tariknya itu pasti-pasti aja, kalem-kalem tapi pasti ya, lurus ya. Nah, demikian seterusnya. Ya, jadi kalau barisan yang kedua ini nantinya tidak pas di celah lapisan yang di bawah, itu enggak apa-apa. Yang penting sesama setiap lapisan itu kawatnya harus rapat, ya. Demikian seterusnya. Ya, sampai ke ujung sebelum yang terakhir. Nah, dibuat pembalikan lagi lilitan yang dipanjat lagi yang lapisan sebelumnya ya. Nah, demikian seterusnya Anda buat 6 lapisan ya. 6 lapisan. Nah, terus ya, 6 lapis. Jadi dari dasarnya itu sekitar 40 atau 45 lilit ya. Nah, dan seterusnya Anda buat itu 6 lapis ya. Nah, di ujung sekali nanti silakan Anda kunci pakai benang ya, benang jahit ya, Anda lilit ya. Nah, setelah dia terkunci mungkin bisa Anda poleskan di situ lem silikon nah, di ujungnya, dan kemudian ujung sini Anda beri lem silikon ya. Nah, oke. Nah, ini untuk lilitan yang ini. Nah, untuk jadi ini dibikin cuma satu ya, satu aja. Ini gunanya untuk woofer. Kemudian yang untuk ini, untuk tweeter itu kan kita bikinnya dua nanti lilitannya itu. Pakai ferrit yang udah kita potong tadi. Nah, cara memotongnya kalau dalam bentuk batangan panjang itu ya, seperti ini misalnya yang untuk praktek anak sekolah itu ferritnya. Nah, Anda kasih tanda di sini spidol putih ya, 2,5 cm ya. Kemudian Anda putar di gerinda yang matanya halus, diputar aja pelan ya. Satu kali lingkar nanti dia jatuh sendiri ya. Nah, itu sifatnya itu begitu dia ya. Dia gampang pecah, gampang patah kalau dikasih tanda, itu dia akan patah sendiri ya. Jangan dipukul atau dipahat ya. Nanti pecahnya itu enggak lurus. Nah, kalau misalnya nggak ada ini ketemu, Anda bisa pakai itu yang bekas dari trafo flyback untuk TV tabung. Nah, itu kan ada trafo flybacknya itu. Nah, itu ada yang bulat, ada yang petak. Yang petak juga nggak apa-apa. Anda bisa ambil itu, potong rapi-rapi. Yang penting intinya konsepnya
Untuk kuil Twitter ini, itu intinya harus verit. Ya. Nah, harus verit, ya. Nggak boleh tanpa inti. Seperti crossover yang pasif yang kebanyakan dijual yang murah-murah itu kan tanpa inti. Nah, itu nggak masuk ya, teknisnya nggak masuk, nanti milih Henry-nya nggak ketemu ya, kemudian ban pasnya itu nggak ketemu ya, ujung-ujungnya sound quality-nya nggak ketemu, paham? Nah, sama juga halnya dengan ini tadi, kalau untuk crossover murah ya, yang harganya di bawah persatuannya itu harganya di bawah 600.000 kalau di zaman sekarang, itu lilitan untuk upernya itu masih belum memadai ya, masih belum memadai ya. Nah, saya kasih satu kalau untuk uper itu intinya harus plat seng begini yang dari bahan seperti untuk trapo ini ya. Nah, itu namanya itu logam lunak. Istilahnya dalam tekniknya harus plat logam lunak ya. Nah, itu kan campuran antara seng dengan ada seng dengan perunggu ya. Nah, itu logam lunak namanya ya. Nah, jadi teknisnya nanti medan magnet, medan listriknya ya. Justru kalau untuk frekuensi rendah ya, itu efisiennya inti harus pakai plat besi lunak, lempengan-lempengan plat besi lunak ya. Nah, jadi nggak mau dia pakai ferit tadi ya, nggak mau ya, beda ya. Nanti kapan-kapan kita jelaskan kenapa-kenapanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Setelah ini dibuat satu ya, kemudian ini dibuat dua ya. Nah, nanti untuk Twitter itu ya, koneksinya begini ya. Nah, ini dari kabel ini kan ini misalnya terminal. Ini terminal untuk vokal ya. Ini kiri LR gitu ya. Nah, ini ground ini ya. Kan ground. Nah, ini pokoknya ini kabel sebelah misalnya ya. Ah, jadi koneksinya itu di sini ada kapasitor ya. Kemudian di sini koneksi ke Twitter ya. Twitter dome ya. Nah, ini positif negatifnya. Nah, kemudian ini kan ke negatif ya. Nah, sekarang coil itu berada di sini. Ya. Ah. Jadi dia paralel dengan coil Twitter ya. Ah. Ini 4,7. Nah, ini nanti dari hasil gulungan kita. Oh ya, ini belum saya kasih tahu tadi ya. Ini kan tadi kita potong-potong ya, feritnya itu sepanjang 2,5 cm ya, atau kurang lebih boleh ukuran ferit yang dari bekas trafo flyback TV lama ya. Nah, jadi Anda buat di lilitannya itu pakai kawat 0,7 mili ya. Nah, kira-kira cara menggulungnya seperti tadi juga ya. Nah, jadi kasih dulu ujungnya begini, nanti baru dipanjatkan di, jadi mengunci ya, mengunci lilitan namanya itu. Nah, jadi yang ini Anda buat dengan 0,7 mili
sebanyak 20 ya. Nah, 20 sampai 25 boleh ya. Nah, kalau 2,5 cm ya itu mungkin dapatnya cuma 20 ya. Nah, atau dilebihkan ya 22 agar nanti lapisan keduanya itu dapat 20 ya. Nah, cukup 2 lapis. Oke, paham ya? Cukup 2 lapis ya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau peritnya itu pendek ya, cuman sekitar 2 cm. Nah, atau dari bekas trapo itu agak gemuk ya. Agak gemuk. Nah, jadi mungkin kalau terlalu pendek peritnya, Anda harus menguncinya dulu dengan, misalnya tempelkan dengan lem silikon ya. Anda potong PCB mungkin ya, ujung-ujungnya seperti yang dipoto itu nampak ya. Nah, potong. Nah, ini mungkin ini yang dari ini peritnya, ini mungkin PCB ya. Udah bulatkan, nah dilemkan dulu ya. Nah, dilemkan. Nah, jadi sekalian ini yang PCB ini sebagai pembatas ya. Sebagai pembatas gulungan ya. Nah, tapi lemnya harus kokoh ya supaya dia enggak lepas, enggak ini. Ketika menggulung itu biasanya kalau enggak kokoh dia lepas ya, terdorong oleh lilitan. Nah, ini kalau misalnya jarak apanya ini cuman dapatnya itu 1,5 cm. Nah, Anda boleh membuat lilitannya itu 4 lapis. Ya, 4 lapis. Jadi berapa dapat ya, berapa dapat ya. Jadi kita tidak usah mempersoalkan berapa hendrinya ya, hasil yang kita ini ya. Nggak usah terlalu kita terikat dengan hendrinya ya, itu nanti sejalan dengan pengalaman Anda membuat ini lebih sering ya, Anda bisa nanti dapatkan FO-nya itu, frekuensi topnya itu istilahnya ya, berpadu. Jadi FO itu berpadu adalah kombinasi ini ya, yang namanya FO itu kombinasi C dan ini ya. Nah, itulah nanti ada nanti namanya itu FO-nya itu ya. Ada FO, frekuensi resonannya itu puncaknya, topnya di situ. Nah, jadi untuk menghasilkan frekuensi yang kita cari untuk sound quality tweeter itu ya, itu sekitar 4,5 kHz ya. 4,5 kHz sampai 5,5 kHz ya. Nah, itu yang kita cari itu di sini ya. Nah, kalau misalnya lilitannya terlalu sedikit ya, itu nanti bunyinya terlalu tinggi. Kita dapatnya nanti sekitar 7 kHz ya, sampai 8 kHz ya. Nah, itu untuk sound quality kurang bagus ya. Itu nanti menghasilkan namanya itu treble yang nyelekit istilahnya ya. Seperti penggunaan tweeter yang murah meriah itu, yang jenis piezo ya, yang bekerja menurut efek piezo. Nah, itu kan dia cuman bunyinya cis-cis aja. Nah, sedangkan untuk sound quality tweeter itu harus bisa berbunyi, ada istilahnya itu middle high ya. Middle high itulah letak dari sound quality ya, letak dari artikulasi ya, berbagai instrumen musik ya, artikulasinya itu terletak di
Mid high itu ya ini yang saya apa tadi ya, sekitar 4,5 kilohertz. Nah itu mid high namanya ya. Nah, jadi treble yang chest saja di bawah, kemudian nanti ada kalau alat-alat instrumen musik ya, ada bunyi-bunyi gorengan apa gitu semua ya, istilahnya gorengan bukan gorengan ya, terserah apalah bagaimana kita apanya menyebutnya ya. Nah, jadi itu yang artinya treble yang mid high-nya itu jelas ya. Nah, itu kita dapatkan dengan jumlah lilitan yang seperti saya bayang gambarkan tadi ya. Nah, sekarang teknisnya ya. Teknisnya sekarang kita bicarakan ya. Tadi ini kan sudah kelihatan ya. Jadi ini untuk tweeter kiri ya. Di kiri, nah di sini nanti ada satu lagi tweeter kanan ya. Nah. Sama nanti ada ini dan kemudian ada lilitan di sini ya. Nah, mungkin ada pertanyaan kalau di cross pasif yang dijual yang buatan pabrik itu ada resistor katanya ya, R kapur ya. Oke, silakan enggak apa-apa ditambahkan itu ya. Ukurannya kan kecil aja itu 0,3 ohm ya, 0,47 ohm ya. Nah, jadi ini fungsinya ya untuk sedikit meredam ya, karena ini FO ini kejadiannya ini semua frekuensi ya, frekuensi di sekitar ini tadi ya 5 kHz itu akan meluncur secara loss ya. Nah, secara loss. Nah, jadi ini sekedar untuk meredam, artinya faktor damping lagi ya. Jadi faktor damping itu ada di amplifier ya, ada di sistem pasif ini juga ada ya. Nah, jadi sekarang teknis pemasangan settingan dan pemasangan terkait dengan ini ya, power. Ini kan power ya. Nah, jadi di sini channel vokal ya, itu Anda bikin plat saja ya. Nah, ini Anda bikin plat saja ya. Sebetulnya bisa plat, boleh plat ya. Artinya kalau dari sumber head unit nanti bassnya dibesarin ya. Yang penting head unit ya, untuk sound quality ini ya konsepnya. Kalau di kendaraan itu tidak menggunakan power ya, power tambahan, artinya cuman ada unit head unit aja, itu ada namanya loudness kan, loudness. Nah, fitur loudness ini ya, itu hanya izin digunakan apabila Anda tidak menggunakan power. Tapi kalau Anda menggunakan power ya, ini power ya, kalau Anda menggunakan power, loudness-nya nggak boleh dinyalakan. Karena sifatnya amplifier itu kan memperkuat ya. Nah, jadi double loudness kita namanya, double bass ya. Nah, jadi kalau kita menggunakan power, makanya saya katakan ya, di sini boleh plat. APF-nya boleh non aktif. Cuma nanti setelan gain-nya jangan dibuka besar-besar. Setelan gain-nya kecil aja. Ya. Nah, sedikit aja dikasih gain-nya.
Boleh juga HPF-nya diaktifkan, setelannya itu diputar paling kiri, ya paling kiri HPF-nya, yaitu di sekitar 100 Hz kalau di apa namanya skala yang pabrikan itu ya 100 Hz boleh ya. Nah, cuma nanti mungkin di si apanya itu mid bassnya agak tipis ya di apa ini, tapi yang pasti kalau APF-nya diaktifkan itu kan bass itu sama sekali memang nggak masuk ya, nggak masuk ke speaker vokal ya. Nah, oh ya, ada kelupaan. Jadi di sini kan ini tweeter ya. Nanti kan paralel juga dengan ini speaker pintu ya. Paralel dengan tweeter ini. Nah, ini speaker pintunya tadi kan di sini nih artinya. Nah, ini speaker pintu ya. Ini speaker pintu satu lagi ya. Jadi boleh Anda aktifkan HPF-nya, tapi setelan frekuensi di set di yang paling kiri aja pokoknya ya. Walaupun itu mungkin cuman angka ya, kita nggak tahu preamp-nya itu bermain di mana, kan begitu. Jadi untuk angka-angka skala yang tertera di perangkat itu kita jangan percaya begitu saja ya kan. Nah, yang penting kita oper paling kiri aja ya. Biasanya untuk power lokal ya, HPF-nya diaktifkan dengan 100 Hz paling kiri kita oper, itu biasanya bass-nya masih ada ya. Kecuali kalau yang branded ya, kalau yang branded ya itu sudah hampir tidak ada dia bass-nya ya. Cuma yang penting di head unit loudness-nya jangan dinyalakan ya, agar kenaikan volume ya itu nanti rata ya. Rata artinya low mid high-nya itu berbarengan naiknya dengan diputarnya volume ya. Itu rata namanya ya. Jadi kita menapis jangkah-jangkahnya tuh nanti di, kalau untuk speaker pintu ya level dari powernya ini ya nggak usah besar-besar ya, itu secukupnya aja ya. Nah, dia sudah bagus nanti masuknya ke pintu ya, ke speaker vokal ya. Nah, ya yang terpenting kan proyeknya ini adalah untuk tweeter dom ya. Jadi untuk menghasilkan treble yang berkualitas ya. Nah, yang dituntut dalam sound quality itu ya 4,5 kHz sampai 5,5 kHz ya kan. Nah, sekarang kita bicara untuk upper. Jadi di situ kan ini misalnya ya. Nah, ini terminal yang channel 3 dan 4 ya, channel 3 dan 4 ya. Jadi apabila Anda memiliki subwoofernya itu double coil ya, double coil, maka Anda cukup pakai satu coil aja ya, 4 ohm ya. Nah, 4 ohm ya. Kalau kebetulan woofer Anda itu single coil, ya udah bagus ya. 4 ohm ya. Dia akan lebih baik kinerjanya yang single coil 4 ohm dibandingkan
double coil 4 ohm yang kita pakai cuman satu coil ya. Kenapa? Karena yang untuk single coil itu otomatis nanti voice coilnya di dalam itu lebih kokoh, lebih besar kawatnya ya, dan wattnya lebih besar ya. Jumlah lilitannya lebih banyak karena kawatnya lebih besar. Pokoknya medan listriknya nanti lebih bagus ya dibandingkan yang 4 ohm dari double coil yang cuman digunakan satu coil saja. Nah, kan begitu. Tapi kalau nggak ada single coil ya nggak apa-apa. Yang penting proyek kita ini adalah woofernya gunakan 4 ohm ya. Cuman satu coil. Nah, ini intinya ya. Nah, ini di output ini ya. Itu bandpassnya ada di situ LPF ya. LPF-nya ini jangan diaktifkan. Jangan diaktifkan, jangan di on ya. Jangan dijadikan bus ya. Nah, terutama apabila power ini cuman kelas-kelas yang kecil seperti DHD ya, yang nggak sampai 200 watt RMS itu totalnya ya. Jadi walaupun Anda memakai DHD itu tadi ya, makanya ini kita kejarnya ini bebannya jangan terlalu berat ya. Nah, jadi kalau LPF-nya on ya, itu nanti kan kerjanya cuman sinyal bass saja ya, sinyal bass. Itu rasanya nanti akan miskin, ketebalan mid bass-nya itu miskin. Ya. Nah, sekarang proyek kita ini kita ambil bridge ya dari sini. Nah, jadi dari bridge ada tertera di situ nanti di panelnya itu bridge katanya, bridge G. Kita ambilnya di situ untuk ke single coil ini ya. Ini subwoofernya ya. Nah, sekarang bagaimana kejadiannya ya kan? Dari sini ya, di salah satunya ini, disinilah kita pasang nanti gulungan ini. Boleh di sini, boleh di sini ya. Jadi salah satu ya. Anda pasang ini, yang lilitan ini tadi ya. Nah, bagaimana kerjanya ini? Nah, sekarang saya gambarkan begini. Itu standarnya di dunia recording ya. Untuk frekuensi 35 Hz ya. Ini sub bass namanya ya. Kemudian ada 60 Hz. Itu bass dentum ya. Nah, ini di standar dunia recording di dunia itu level 35 Hz ini seperti lagu hip hop, R&B atau lagu-lagu apa kek ya. Nah, lagu SPL, bos-bos semua. Nah, itu tetap yang namanya 35 Hz ya. Itu nanti hanya sepertiga dari yang ini. Jadi dia memang direkam itu. Ah, ini nantinya dia lebih lebar ini. Apanya ini? Ini salah saya ini. Ah, ini mestinya begini nih. Ini terlalu lebar ya. Ah, ini bass ininya ya. Ah, jadi karena frekuensinya lebih tinggi dia makin apanya itu periodanya kan makin rapat sebetulnya. Ini salah juga nih saya memperbandingkannya itu salah. Nah,
Gak apa-apa ya. Nah, kira-kira begitu ya. Nah. Jadi, kalau LPF-nya kita off, otomatis kan ada vokal ya, ada vokal. Nah, itu segala macam vokal termasuk treble ya. Itu nantinya ketika melalui lilitan ini ya. Ini resistansinya nanti akan menjadi tinggi, akan menjadi besar ya. Boleh jadi ohmnya menjadi 30 ohm atau 50 ohm karena kombinasi lilitan pada plat logam lunak ya. Nah, bagi frekuensi tinggi dan frekuensi vokal, dan kemudian ini logam lunak ini maksudnya, nah ini kunci pemahamannya ya. Logam lunak ini efektifnya untuk frekuensi rendah. Artinya apa? Setiap gulungan itu ada namanya itu XL ya. Reaktansi induktif. Besarannya berupa ohm. Ya. Jadi beda dengan lilitan yang kita buat ini tadi ya. Untuk misalnya ini untuk treble ya. Dimasuki treble ya. Reaktansinya meningkat ya. Tapi tidak setinggi ketika frekuensi tersebut tergulung pada gulungan dengan inti kawat lunak. Kenapa? Nah, dengan lapisan plat ini ya, itu XL-nya akan banyak terjadi di akan terjadi peningkatan karena kotoran-kotoran induksi istilahnya ya. Banyak terjadi kotoran-kotoran induksi pada frekuensi udah 1000 sampai 3000 ya. Nah, kotoran-kotoran tadilah yang menyebabkan XL-nya itu melonjak tinggi. Jadi beda dengan inti ferit ya. Beda. Kalau inti ferit lebar bidangnya itu bisa boleh dibilang nanti sedikit terjaga ya. Dan XL-nya itu boleh dibilang tidak setinggi ini ya. Makanya kalau cross pasif yang murah kalau dibikin dengan tanpa inti, untuk tweeternya, gulungan tweeternya tanpa inti, maupun apabila dibuat gulungannya dengan plat seperti yang untuk upper, itu nanti sama sama tidak bagusnya. Jadi inti ferit inilah yang memang sudah di apa namanya, diperhitungkan sebagai konsep yang terbaik ya untuk kombinasi LCD rate dari tweeter ya. Nah, ini kan namanya LCD rate. Nah, jadi ini LCD rate. Ini ada C, ada L ya, ke bumi. Dan kita ngambilnya itu untuk tweeter tuh di sini ya kan. Nah, seperti yang kita gambarkan ini tadi ya. Nah, jadi untuk frekuensi vokal dan treble ya, ini lilitan ini ya akan menjadi sangat tinggi reaktansinya, itu dipengaruhi oleh kotoran-kotoran, artinya
karena induksinya itu berada di plat logam ya. Nah, XL-nya akan sangat tinggi. Jadi kalau cuman ohmnya 4 ohm di sini yang akan ditunjuk udah ditahan dulu di sini oleh 50 ohm. Ya. Nah, jadi namanya treble udah jelas ini nggak bakalan ada di sini kita dengar. Ya. Nah, namanya vokal ada tapi sangat pelan, ya, sangat pelan. Nah, tergantung ini tadi, ya. Nah, jadi kalau Anda mengikuti jumlah platnya, jumlah lilitan, lapisannya, ukuran kawat, ya. Nah, saya jamin namanya vokal itu udah nggak ada di sini, cuma ada pelan aja sekali, ya. Nah, sekarang konsepnya di lagu-lagu dari sumber lagu itu ya, ini subnya itu 35 Hz ya. Jadi di head unit itu levelnya dibesarin aja. Ya, bassnya dibesarin aja. Ya. Nah, nanti ini tetap, ini udah berupa tetap. Kalau setelan bass kita perbesar, ya, itu yang namanya 60 Hz, itu akan naik, ya, akan amplitudonya akan meningkat. Otomatis yang sub bassnya juga meningkat, ya. Nah, tapi yang pasti, kalau dia tidak didorong dan diganggu oleh equalizer, yang mana kita tonjolkan yang paling kiri, sejauh itu tidak dilakukan, maka kenaikannya ini dia tidak akan tetap tidak akan melebihi ini ya. Jadi kenaikannya akan tetap rata nanti. Nah, sekarang ketika dia memasuki ini ya, kawat lilitan ini yang namanya 35 Hz ini dianggap angin lalu. Ya. Nah, dianggap angin lalu, hampir dianggap tidak ada, ya. Nah, itu kelebihannya plat lempengan plat ini ya. Nah, dia akan menghasilkan hampir perpindahan energi itu paling baik itu ya untuk sekitar frekuensi rendah-rendah lah. Makanya trapo yang keren ini ya, itu tidak dibuat orang. Trapo frekuensi PLN ini 50 Hz tidak dibuat orang pakai ferit, ya kan? Nah, karena apa? Karena inilah yang paling efektif. Misalnya trapo donat ya, trapo donat yang untuk amplifier ya, itu kan bulat ya, kerennya bulat, tapi dia tetap terdiri dari plat ya yang digulung ya. Jadi gulungan plat besi lunak juga ya yang disatukan, dililit ya. Nah, jadi untuk frekuensi 35 Hz semakin rendah 20 Hz misalnya, ini semakin dianggap tidak ada loss. Ya. Nah, untuk frekuensi 60 dia mulai ada, mulai dianggap ada hambatannya. Ya, tapi tidak besar, ya. Nah, itu cuman nanti hambatannya kira-kira sebesar kalau kita ukur pakai tester berapa nanti ohmnya ya. Nah, sekitar itulah ya. Nah, mungkin nanti cuman sekitar setengah ohm ya. Nah, setengah ohm di sini. Nah, ini 4 ohm. Nah, totalnya seluruhnya nanti kan tendangan musik itu kan terbagi. Nah, terbaginya itu sama dengan ini, yang penting kita paham. Nah. Ya, yang penting kita paham.
Nah, ini misalnya lilitan ya setengah ohm ya. Nah, ini 4 ohm. Nah, kalau tendangan itu misalnya 40 volt ya. 40. Nah, nanti kan akan terbagi sedikit di sini. Ya, untuk setengah ohm. Nah, kemudian di sini untuk 4. Jadi dominan nanti kan di woofer ya. Nah, kalau untuk sub 35 tadi kan sudah saya katakan ini dianggap angin lalu, dianggap nggak ada. Artinya apa? Artinya untuk sub ini ya, dia akan sampai ke sini setinggi ini, misalnya katakanlah setinggi ini ya, persis seperti apa adanya dia ya. Nah, sedangkan untuk 60 Hz dia akan mulai dianggap ini seperti ini ya, akan mulai dianggap, sehingga tendangan 40 tadi ya, ini tendangan 40 misalnya, sementara ini misalnya 15 ya, subnya 15 akan tetap 15, sementara yang 60 Hz kan saya katakan sini sudah mulai dianggap setengah ohm. Jadi tendangan dari ampli 40 masuknya ke dia nggak sampai, mungkin 35 atau 30. Artinya apa? Artinya antara sub dengan dentumnya sudah hampir rata. Jadi ketika kita mendengar lagu itu, bass itu ya, tung 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 dari 60 Hz nya itu nggak lagi begitu kuat setelah melewati kuil ini, sementara subnya getarnya ya, nah ini bobot masuk ke sini. Nah, sekarang bagaimana dengan vokal? Nah, vokal yang tadi sampai 40 tendangannya dari power kan begitu. Ketika melewati ini, frekuensi vokal 1 kHz. Oh, ini udah dianggap XL-nya sudah tinggi nih. Boleh jadi dia nanti ohmnya menjadi sekitar 25 ya. Nah, kalau di sini 25 ohm untuk vokal, tinggallah di sini 4 ohm. Berarti perbandingan tendangan musik itu kan lebih banyak di sini kan? Ini enggak ada bunyinya. Jadi jatuhnya ke sini kan? Kelilitan. Ini kan lilitan ini. Kita anggap ini resistor lilitan yang berasal dari XL. Jadi XL itu reaktansi induksi. Karena dilewati 1 kHz. Nah, ini yang kita ukur tadi mungkin setengah ohm ya, pakai tester. Itu kan untuk arus DC kita ukurnya, bukan untuk frekuensi. Nah, ketika dilalui frekuensi semakin tinggi, 1 kHz saja sudah jadi 25 ohm. Ya kan? Nah, jadi boleh dibilang untuk vokal ini sudah pelan aja di sini. Ya. Ah, kalau treble mungkin ini sudah jadi lilitannya treble, dia udah jadi 50 ohm. Nah, atau 100 ohm atau lebih, ya kan? Nah, jadi begitulah gambaran teknisnya ya. Kalau hitung-hitungannya yang lebih rinci, lebih detail, lebih pas, tentu kita harus pakai rumus. Dan menggunakan rumus agar hitung-hitungannya pas, maka kita harus menggunakan bahan juga harus sesuai dengan rumusnya. Lilitannya nggak boleh longgar ya. Ukuran ferit harus demikian. Ukuran plat logam harus demikian. Ya. Baru perhitungan secara teoritisnya itu ketemu dengan tepat. Kalau bahan-bahannya itu nanti meleset,
tidak persis sama dengan teorinya, itu hasil perhitungan juga tidak akan sama, ya. Nah, oke, kira-kira paham ya. Nah, jadi konsepnya di sini, karena ini power yang kita gunakan itu tidak terlalu kuat ya, paling-paling DHD ya. Nah, nggak apa-apa, silahkan Anda pakai dari breed ya. Ya. Nah, kita tidak mengaktifkan ini. Jadi artinya di sini ada lilitan, ini tahu bersih aja, ini untuk menjaga faktor damping juga ini semua ya. Nah, sebagai rem juga ya. Nah, silakan di sini pakai, ambil dari bridge ya, masuk ke 4 ohm ya. Jangan dikasih 2 ohm. Power kecil dia udah enggak sanggup dia, apalagi dari bridge. Ya. Sedangkan DHD aja tanpa gulungan ini ya, itu sangat cepat dia proteknya itu. Nah, oke okay ya. Nah, jadi hasilnya ini LPF kan off ya. LPF off. Ya. Ah, nanti total general yang kita dapat adalah frekuensi sub nyata masuknya di sini. Nyatanya itu artinya dibandingkan dengan dentumnya. Ya. Nah. Karena dentumnya sudah mulai ditahan di sini. Ya, paham ya kira-kira maksudnya? Nah, kemudian vokal apalagi udah jelas ditahan. Jadi total general bunyi woofer dengan yang di pintu memberi mid bass ya, mid vokal ya. Nah, kemudian di sini untuk frekuensi ketipung 100 sampai 120 Hz dia akan bagus. Beda dengan kalau LPF-nya on. Kalau LPF on, ketipung udah enggak ada. Ya. Nah, itu maksud saya. Jadi ininya di off aja. Ketipungnya akan ada ya, tapi tidak mengganggu, tidak keras. Kenapa? Karena udah di damping di sini, ya kan? Nah, kerjasama ketipung di sini dengan yang di pintu. Nah, itu akan menghasilkan nanti kombinasi yang bagus ya. Nah, kemudian di sini tweeternya udah diberi coil itu. Ya, kombinasinya. Nah, sudah jelas nanti mid high-nya juga bagus. Nah, jadi total general kalau sound quality itu ya, yang namanya sound quality itu perbandingannya itu 10 3 5 ya. Seperti yang udah saya sampaikan di video sebelumnya ya, inilah harmonis level ya, tekanan bunyi yang quality ya. Nah, ini yang mau kita kejar dari kombinasi ini tadi ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa didapatkan ya. Nah, oke okay ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih ya.